له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita lagi pada subuh yang tenang ini. Alhamdulillah, berbahagia barisan pegawai AJK, pengurusan masjid, terusnya para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Insya-Allah kita sambung lagi kitab kita, kitab Bahrul Mazi jilid yang pertama. Selagi membahaskan tentang solat. Sifat-sifat solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dia memberi kefahaman kepada kita insya-Allah. Untuk kita jadikan sebagai amalan sebagai kait, sebagai tanda. Tersambung lagi masalah yang ke 437. Oh, banyak masalah tu. Masalah okey, masalah bukan salah, silap. Ini hadis yang panjang ni. Lupa saya. Hadis yang panjang. Kita habiskan ini, okay, insya-Allah ya. Baik, summa sambung lagi, summa tadala fala yusawwib fala yusawwibu ra'sahu falam yusawwib ra'sahu wa lam yuqni' wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Kemudian daripada ia sudah rukuk lalu membetul ia akan rukuk, maka tiada tunduk sangat kepalanya dan tidak mendongak ke atas kepalanya, dan menghantar ia akan dua tangannya atas dua lututnya serta membaca akan tasbihnya. Ini merupakan hadis yang panjang lebar yang kita dah pernah bacakan sebelum ini, bagaimana sifat solat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan daripada Muhammad bin Amr bin Atha. Ya, daripada hadis daripada Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhum ajma'in. Menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat. Jadi di sini kita dah sampai kepada rukuk. Ya, selepas rukuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap takbir Allahu akbar di rukuk dan kemudian berserta dengan tuma'ninah. Ya, kemudian baginda pun bangun berdiri iktidal. Kemudian baginda berdiri ya, daripada rukuk dengan membetulkan akan tubuhnya. Ya. Kemudian kepala tidak ditundukkan sangat dan juga tidak dimendongak ke atas. Ya, dan dia meletakkan kedua tangannya ya, letakkan kedua tangannya atas dua lututnya serta membaca akan tasbihnya. Ya. Jadi selepas baginda rukuk, baginda i'tidal sami Allahu liman hamidah, tegakkan tubuh, kepala tak tengok ke atas. Tidak juga menunduk sangat, sederhana kepalanya, tangannya ya menghala. Di sini dia kata meletakkan ke atas lutut ya, hatta yarji wa lam yaqni wa wada yadihi ala rukbatai, ya letak sampai ke lutut. Maknanya tangan itu turun ke bawah. Ini hadisnya. Ya, tangan tu turun ke bawah. Namun adalah hadis yang lain dan juga adalah pendapat daripada ulama mazhab yang lain.
Antara lainnya Rasulullah sendiri pun tangannya bila duduk i'tidal, duduk seperti mana dia qiyam. Ya, itu pun ada juga. Ya, tapi dalam kita ni, mazhab kita Syafi'i ni banyaklah berpegang kepada hadis inilah. Ya, tangan itu turun ke bawah lepas kita i'tidal. Jadi turun tu letakkanlah di sebelah peha tu lah. Ya, sebelah peha ke apa ke. Yang penting jangan duduk berayun. Ya, kalau berayun, berayun lebih 3 kali, ya, maka hukumnya adalah batal solat kerana ia merupakan pergerakan yang besar. Berayun jari tak apa. Ya, jari satu berayun. Itu tak ada masalah. Itu pergerakan yang kecil. Dengan tangan tu. Dengan tangan. Kemudian baca tasbih, summa qal sami Allahu liman hamidah wa rafa'a yadayhi wa qadala hatta yarji'a kullu azmin fi mawdhihi mu'tadilan. Kemudian selepas habis rukuknya ia pun mengucap sami Allahu liman hamidah. Eh, baca apa ni, betul ke ni? Ya, betul lah tu. Tadi tu rukuk ke? Jadi tu rukuk ke apa tu? Kemudian selepas ia rukuk lalu membetul ia akan rukuk maka tidak tunduk. Yang tadi itu bukan i'tidal. Maafkan saya. Yang tadi itu ialah rukuk. Dia membetuli. Saya baca sumaktadala. Ya kan i'tidal. Situ maksudnya apa? Dia membetulkan rukuknya. Dia membetulkan rukuknya maka tiada tunduk sangat kepalanya. Ketika rukuk tu dia tidak, maafkan saya. Yang saya salah faham tadi tu. Saya nampak tadalah tadi saya akan i'tidal. Rukuk ya, menyamakan rukuknya. Masya-Allah. Nah, baginda menyamakan rukuknya. Tidak terlalu menunduk kepala, tak rukuknya tu tidak terlampau ke bawah. Dan juga tidak juga terlampau mendongak. Rukuk tu maknanya 90 darjah lah biasa yang kita sebut. Tidak terlampau ke bawah, tak juga ke atas. Dari normalnya Rasulullah ni dia rukuk 90 darjah lebih kurang, lebih kurang 90 darjah. Walau bagaimanapun ikutlah kemampuan masing-masing. Itu kedudukan sebenarnya. Sebab tu kita ni kalau boleh latihlah anak-anak kita. Ya, daripada kecil latih biar dia dapat rukuk dengan baik. Itu kena bersenam sikitlah. Kan? Kena duduk main bersenam sikit. Bagi urat tu longgar. Kalau dah tua-tua nak ubah, masya-Allah. Nak terputus urat, urat peha. Kan? Nak bagi sama, bagi sama rukuk tu. Kalau tidak sampai ketua macam tu rukuk dia. Ke atas. Sebab dah tak nak pergi dah. Ataupun jadi bonggol unta. Rukuk bonggol unta. Patutnya tegak je. Sumak tak ada lah. Tegak. Tapi ni tak. Macam bonggol unta. Yang ni kena latih. Anak-anak kita tu kena latih. Ya. Sebelum terlambat. Dia tak lama susah lah. Ni cakap kat orang ni. Ya. Diri sendiri bersama kat ni. Ya. Dia dah besar-besar apa dah keras tu budak tu susah. Ya. Bila rokok macam rokok muter. Gawa? Kalau tangan letak kat lutut automatik. Yang penting tangan ya. Sebab tu tangan di situ kita kata wa wada'a yadayhi 'ala rukbatayhi. Kemudian kedua tangan itu letakkan di atas lututnya. Letak di atas lutut. Maksudnya tangan tu letak atas lutut, maka insya-Allah lah. Ya, tapi belakang tu kena bagi lurus. Kalau tidak dia bengkok unta. Kalau terlebih ke bawah sangat, dia jadi ke bawah sangat. Atas pada lutut dia akan jadi tegak sangat. Ya, dia normalnya lutut lah. Dan anak-anak jari ini kita hendaklah menghalakan dia ke bawah. Itu sunatlah tu, sunatnya menghalakan dia ke bawah. Iaitu kita menghadap ke arah kiblat lah. Ya, jari ini kita menghadap ke arah kiblat ke bawah. Jadi jangan cengkam begitu, jangan cengkam begini ya. Biar jari tu kita ke arah ke bawah. Macam mana salah faham tadi tu?
Thumma qala sami Allahu liman hamidah wa rafa'a yadayhi wa tadala ala hatta yarji'a kullu azmin fi mawdhi'ihi mu'tadilan. Kemudian daripada habis rukuknya, ia pun mengucap sami Allahu liman hamidah dan mengangkat ia akan tangannya dan berdiri betul ia i'tidal, ya, hingga kembali tiap-tiap tulang pada tempatnya semula hal keadaan i'tidal ia. Ya, jadi i'tidal sami Allahu liman hamidah. Ya, bila naik saja baginda pun bertasbih. Apa ni? Baginda mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Mengangkat tangan, ya. Ha, kemudian berdiri tegak. Ha, ya, mengangkat tangan, kemudian berdiri, berdiri tegak, membetuli semula. Thumma ahwa ilal ardi sajidan. Kemudian bagi kemudian daripada sudah sempurna i'tidal dengan cukup tuma'ninah, lalu turun menyorongkan diri ke bumi hal keadaannya sujud. Selepas i'tidal bagi dia pun sujud, ya, sujud. Thumma qala Allahu akbar thumma jafi 'adudaihi an ibtai. Kemudian baginda berkata Allahu akbar. Bila nak terus sujud. Lafaz Allahu akbar ni kita boleh sebut pada bila-bila masa, sama ada sebelum turun, sepanjang turun, semasa kita turun kita start sebut Allahu akbar, ataupun kita dah turun ke bawah baru kita sebut Allahu akbar. Mana-mana pun boleh. Lafaz Allahu akbar terpulang, tak ada masalah yang tu. Lafaz tu pula, ya, kalau ikut dalam mazhab kita, lafaz Allah itu sendiri, ya, dia yang terbaiknya dua harakat. Namun bila kita solat secara berjemaah, khususnya bagi imam, ya, imam disunatkan untuk memanjangkan lafaz Allah tersebut. Sunat panjang lafaz Allah tersebut, ya. Panjangnya itu tidaklah melebihi 14 harakat. Dia mengikut perbuatan kita untuk turun sujud. Ya. Allahu akbar. Bila bar tu kita sampai ngam-ngam ke tempat sujud, dahnya kita mencecah ke ke lantai. Itu sunat bagi imam. Ya. Supaya untuk memudahkan orang belakang mengetahui kedudukan imam. Kemudian merenggang ia dua koceng-kocengnya daripada ketiaknya. Ya, kemudian sikunya tu direnggangkan, ya, daripada ketiaknya. Ini kerana bila kita solat secara bersendirian, sahabat lihat Rasulullah solat sebagai seorang imam. Ya, mana Rasulullah duduk seorang-seorang dekat depan. Ya. Kalau kita berjemaah, kita tengoklah keadaan. Bila jemaah duduk sujud, janganlah kita terlampau buka sangat siku kita tu. Takut orang sebelah dia nak duduk, dia nak sujud, dia mengelak kita. Ambil side. Tu masalah tu. Ya, menyusahkan orang pula. Ya, nak bangun pun sama juga. Oi, kat atas kepala ni siku ni. Rasa. Jangan. Ya. Jadi secukup rasalah. Ya, kalau kita duduk dengan keadaan sempit, ya, berjemaah itu kita gampak-gampak sangat, jadi kena pandai-pandai lah. Yang penting siku ini jangan kena pada lantai. Ya, jangan kena kepada lantai. Jangan kita sujud seperti anjing sedang duduk. Berak, jangan. Itu merupakan larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siku tu kena angkat. Siku tu kena angkat. Kalau bersendirian bolehlah kita kepak, kan. Kalau kita berjemaah, pandai-pandailah kita letakkan siku kita tu ke atas, ya. Yang penting jangan kita menyusahkan jemaah yang lain. Sebab tu bila kita nak solat ini, bila kita duduk dalam saf, ya, kita make sure yang rapat kita, memang kita kena rapat bila kita nak solat, ya. Tapi rapat kita itu jangan sampai orang sebelah macam ni. Ya, jangan sampai orang sebelah macam ni sembahyang. Sebab tu nak rapat itu biar bahu bertemu bahu. Itu yang terbaik.
rapat bahu bertemu bahu. Ya, bukannya kaki bertemu kaki. Setengah orang dia, dia ukur kaki dia, dia nak bagi rapat sah. Kaki kena bertemu kaki. Ya, kita duduk mengelak juga ni, dia langgar lagi. Mengelak lagi dia dalam langgar lagi. Ya. Nah, sebab kaki ni setengah-setengah orang itu dia dicuba ikut sunnah, iaitu duduk dalam kadar sejengkal. Sebab kaki ni sepatutnya kaki ni kita berdiri ni biar dia sebenarnya yang selesanya ialah paras bahu kita. Kaki tu kita berdiri tu separah bahu. Cuma setengah orang ni ada yang terlalu luas. Ada yang terlalu kecil. Yang luas itu bila kita duduk tak ada sah, dia jadi longgar sikit. Lagi pergi kaki bagi yang apa yang terlalu rapat, mula kan. Sebab nak ukur kaki. Sebab tu ukurannya itu iaitu dengan bahu. Walaupun kaki tu mungkin nampak jauh, tapi bahu tu dah bertemu dah. Bahu dah sentuh dah. Dengan selesanya. Bukan tolak ya. Bukan tolak tapi dengan selesanya. Masing-masing pun kalau duduk tu memang dah melanggar bahu dah. Bila kita berdiri tegak sebelum kita solat. Bila dah angkat tangan sebegini, itu memang tak kena sangat lah sebab kita dah dengan siku tu. Jadi senangnya dengan bahu, ukuran bahu kita tu bertemu, itu dah cantik dah. Bukannya kaki. Tapi itulah ya, ada berbagai-bagai pendapat lah. Cuma yang penting benda jemaah ni itulah ya, kita kena selesa. Solat tu kita khusyuk, selesa. Dan makmum yang lain sebelah kita juga selesa. Di samping kita mematuhi ataupun kita mengikut sunnah suruhan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam merapatkan saf dan menyamakan saf. Orang kata apa, berpada-pada. Ni selagi boleh nak himpit dihimpit. Sampai kita macam ni kan? Bayang. Macam ni bayang. Tak tahu kita dah macam duduk macam ni dah. Duduk tahiyat tu lutut dengan lutut dah belaga dah. Yang bawah tu dah terkepit dah. Macam ni yang kepit. Yang bawah tu. Orang lelaki kan. Rapat macam tu dah. Itu pun tak puas hati lagi dia tu. Orang sebelah tu tak puas hati lagi tu. Bila dia duduk tu dia tolak lagi paha dia tu bagi luas. La ilaha illallah. Ya, member tu dah terkepit dah. Lawan tak terlawan. Kita kecil, belah besar. Ya. Sebab tu berpada-padalah. Kita dah tahu kita duduk setai kangkang besar. Ambillah saiz besar sikit. Ya, jangan sampai orang sebelah terseksa. Jadi itulah ya, berpada-pada. Jadi bila tengoklah biasanya atas bahu lah. Ukurannya bahu. Dia duduk tegak tu, bahu bertemu bahu. Jangan tengok rapat kaki jangan. Kaki tengok untuk apa? Membetulkan saf. Meluruskan saf. Tengok tumit belakang. Bukannya tengok ibu jari bukan. Tengok tumit belakang. Bagi sama. Kemudian berkata ya Allahu Akbar, kemudian merenggang ia dua kocok-kocoknya daripada ketiaknya. Wafataha asabi'a rijlahi, dan dia menjarang ia akan segala jarinya, jari kakinya. Ya. Summa sana rijlahul yusra wa qa'ada 'alaihi, kemudian melipat ia akan kakinya yang kiri dan duduk atasnya akan sebagai duduk iftirash. Jadi tadi ketika dia rukuk tadi itu wafataha asabi'a rijlahi, ya, baginda menjarang ia akan segala jari kakinya. Ya, iaitu ditekankanlah ya jari tersebut menghadap ke arah kiblat. Tentang bunyi kaki kita itu nak rapat ke ataupun hendak apa jarak ke ketika kita sujud itu, di situ ada khilaf ulama lah. Terpulanglah kepada masing-masing. Ya, ada khilaf ulama. Ya, sama ada nak buka ataupun hendak tutup.
untuk pendapat-pendapat yang lama-lama dulu dalam mazhab kita Syafi'i, ya, sampai sekarang lah yang kita kita renggang. Ya. Nah. Ada bagaimanapun ada juga ulama yang menghukumkan sunat untuk kita rapatkan dengan pelbagai alasan dan sebagainya lah. Ya. Walhasilnya mana-mana pun boleh. Tak payah bergaduh lah bab tu. Ya, bab tu tak payah bergaduh. Tak payahlah kita nak kata, okay, duduk rapat ini lebih afdal. Tak payah. Bukan. Ya. Benda duduk buka kaki, ya, ketika kita sujud tersebut, ah, ini apa, kurang afdal. Jangan. Ya. Sebab sebab kedua-dua ini adalah pendapat ulama. Ya, jangan kita, ya, menindakkan, ya, menindakkan benda yang dah diijtihadkan oleh para ulama mujtahidin. Jadi mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Eh, kalau terbuka ni nampak ustaz kat bawah tu ustaz. Nampak lutut. Nampak berhujung peha tu nampak aurat. Ya, takut batal solat. Ya, ketahuilah bahawasanya kalau daripada bawah aurat kita tidak batal kalau kelihatan. Yang batalnya daripada samping kiri kanan, daripada atas. Ya, yang tu batal. Ya, baik. Kemudian melipat ia kakinya dengan duduk iftirash. Kaki kiri di bawah, ya, dia duduk atas kaki kiri, kaki kanan dia, baginda meletakkan sebelah kanan. Duduk iftirash. Macam duduk antara dua sujud atau duduk tahiyat. Thumma tadala hatta yarji'a kullu azmin fi mawdi'ihi mu'tadilan. Yang kemudian membetul ia hingga kembali tiap-tiap tulang pada tempatnya, hal keadaannya yang betul. Ya, duduklah dengan sempurna. Thumma hawa sajidan. Kemudian baginda pun sujud. Thumma qala Allahu Akbar. Baginda berkata Allahu Akbar. Thana rijlaihi wa qa'ada wa'jala hatta yarji'a kulla azmi fi mawdi'i. Kemudian baginda mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Kemudian baginda melipat ia akan dua kakinya dan duduk istirahat. Dan betul ia hingga kembali tiap-tiap tulang pada tempatnya. Ya, lepas sujud baginda duduk istirahat. Thumma nahadha. Kemudian daripada itu bangun berdiri ia. Ya, tentang duduk istirahat. Selepas sujud yang kedua, ya, adalah beberapa hadis yang menceritakan yang baginda duduk istirahat. Ya, duduk istirahat. Duduk seketika untuk bangun pada rakaat yang seterusnya. Ya, sebab itu juga istirahat itu juga sunat. Khususnya dalam mazhab kita Syafi'i sunat. Dalam mazhab-mazhab yang lain ada yang kata tidak sunat. Walhasilnya benda khilaf. Benda khilaf ulama mujtahidin, ya, ulama-ulama yang layak untuk berijtihad. Jadi kita nak pakai yang mana? Pakailah mana-mana pun tak ada masalah, jangan tanya gaduh lah. Ya. Dia nak pegang pada mazhab Syafi'i. Pegang kepada antaranya hadis ni juga contohnya, kan, duduk istirahat. Duduklah. Istirahat. Mudah-mudahan boleh pahala. Sebab ada sandaran dia, kan? Ada sandaran. Tadi kita baca hadis tadi tu. Ya. Baru kita baca. Ada juga yang tak nak duduk. Nak istirahat, nak terus bangun pun tak ada masalah. Dapat juga pahala sunat. Mengikut pandangan, pandangan yang lain. Hadis-hadis yang lain. Ya. Dalam solat sunat tasbih contohnya. Itu istirahat yang paling lama lah tu. Itu betul-betul berehat lah tu. Ya, solat sunat tasbih. Ya, duduk istirahat dan tasbih kena baca 10 kali tasbih. Kan, sebelum bangun dia naik untuk rakaat seterusnya itu, duduk istirahat. Tasbih 10 kali. Itu kalau sunat-sunat tasbihlah. Okey. Summa sana'a fi raka'ati tsaniyah mithla dhalika hatta idza qama min as-sajdatayn kabbara wa rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihima mankibaihi kama sana'a hina iftataha as-salah. Kemudian memperbuat ia pada rakaat yang kedua seumpama rakaat pertama dari membaca Qurannya sampai kepada sujud yang keduanya, mengerjakan segala fardu dan sunatnya hingga bila berdiri ia daripada dua sujud daripada rakaat yang kedua mengucap takbir ia dengan katanya Allahu Akbar dan mengangkat tangannya hingga membetuli dengan keduanya akan dua bahunya. Kerana bangun mengerjakan rakaat yang ketiga sebagaimana memperbuat ia ketika memulai ia akan sembahyangnya. Ya.
Jadi bila baginda bangun pada rakaat yang kedua, baginda tidak mengangkat mengangkat tangan untuk bertakbir, hanya mengucap takbir sahaja, Allahu Akbar. Di bawah sujud, yang sujud tu rakaat yang pertama sujud, bangun untuk rakaat yang kedua, baginda bertakbir Allahu Akbar, ya, dengan tidak mengangkat tangan. Tetapi bila rakaat yang ketiga, rakaat yang ketiga selepas duduk tahiyat awal, baginda bangun, ya, Allahu Akbar, baginda mengangkat tangan. Rakaat yang ketiga, angkat tangan. Ha, jadi sebab itulah hukumnya sunat untuk kita angkat tangan selepas kita bangun daripada tahiyat awal. Tapi bila kita bangun pada rakaat yang kedua, yang itu tidak disunatkan. Kerana Nabi tak pernah buat angkat tangan, ya, Allahu Akbar, angkat tangan bila bangun daripada rakaat yang kedua. Ha, tapi ramai kalangan kita juga yang terbabas, yang buat juga, ya, mungkin kadang-kadang tu terlupa, atau mungkin kadang-kadang tu tidak, ha, tidak, tak pernah dengar lah, ataupun tidak belajar, ya, tidak belajar. Ha, jadi untuk rakaat yang kedua, bila bangun rakaat yang kedua, ha, jangan angkat tangan. Ha, kerana ia makruh, ya, hukumnya adalah makruh, kerana tidak diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم متوركا kemudian متوركان تورك. Kemudian baginda memperbuat ia seperti yang demikian itu hinggalah ada ajalah rakaat yang selisih padanya oleh sembahyangnya, mentaakhir ia akan kakinya yang kiri dan duduk ia atas sebelahnya, hal keadaannya memasukkan batang kaki kiri ke bawah batang kaki kanan, duduk tawarruk, kemudian memberi salam. Di kiri, ya, melintas kaki yang kanan ke bawah, punggung duduk di sebelah lantai. Ha, itu duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk. Ha, ya. Kemudian memberi salam. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis ini hasan lagi sahih. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Itulah keadaan sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang yang kita baruskan, yang kita baru habiskan pada hari ini. Ya, mudah-mudahan dapatlah sedikit manfaat, ha, daripada apa yang kita sampaikan. Baiklah. Kita akan tengok pula bab majaa fil qiraati fi salati subuh. Bab menceritakan, ya, menceritakan bagaimana, apakah bacaan-bacaan dalam solat subuh yang Nabi kita pernah amalkan. Kita iklan sekejap. Iklannya berkenaan dengan muzik. Ha, muzik. Duduk sibuk apa? Ha, konsert-konsert kan. Ya, Coldplay dan sebagainya, whatever lah. Iklan kita dengar, ya, pendapat Muzakarah Jabatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali kedua yang bersidang pada 12 hingga 13 Mei 1981 telah membuat keputusan seperti berikut. Ini berkenaan dengan nyanyian, lagu-lagu. Nyanyian yang seni katanya baik, tidak lucah, tidak biadab dan tidak mendorong kepada maksiat, tidak bercampur gaul antara lelaki dengan perempuan dan tidak membawa kepada fitnah adalah harus. Ha, ya, nyanyian. Jika nyanyian seni katanya tidak baik, ya, masuklah yang menghina agama, ya. Ha, seni katanya yang bukan-bukan dan sebagainya, ya, yang memuja syaitan, memuja sebagainya, ha, itu semua tak baiklah tu, ya, boleh memesokkan akidah. Nyanyian yang lucah, yang biadab, yang mendorong kepada maksiat, bercampur gaul lelaki dengan perempuan dan membawa kepada fitnah,
maka nyanyian itu adalah haram. Ah, simple macam tu jelah. Ya. Jadi hukum nyanyian ini, ya, jadi khilaf kalangan ulama sebenarnya. Cuma fatwa kebangsaan kita di Malaysia hukumnya harus dengan syarat-syarat yang tertentulah. Syarat-syarat yang tertentu. Ya. Yang penting tidak lucahlah, tak lucah, tidak biadab, ya, tidak memesongkan akidah. Ya. Tak bercampur gaul lelaki dan perempuan. Dan yang boleh menimbulkan fitnah. Jadi kalau konsert ini bercampur ke tak? Nah, ya, mungkin lagu tu tak ada masalah. Okey, lagu tu okey. Ya, yeah. Boleh lah. Yeah. Tak ada tentang apa LGBT, tak ada tentang tentang menghina agama sebagainya kan. Nah, lagu-lagu normal sebagainya biasa sahaja. Ya. Yeah. Tetapi bila konsert ini dia tahu pasti akan bercampur lelaki dengan perempuan. Kalau boleh buat konsert macam konsert kita buatlah konsert selawat. Ha, itu okey. Konsert selawat. Yang mana terpisah antara lelaki dengan perempuan. Tak bercampur sekali lelaki dengan perempuan. Dan tidak pula menimbulkan fitnah. Terkinja-kinja dan sebagainya. Ha, sehingga boleh menimbulkan fitnah. Ha, ya, duduk selawat, duduk macam tu jelah kan. Ya, ha, taklah sampai duduk hayun diri kan. Ha, ya. Ha, ini dah bercampur gaul, campur dengan lelaki dan perempuan bercampur. Ini rapat-rapat, melanggar-langgaran. Ha, barulah feel. Ya, atau konsert barulah feel. Ha, maka habis ya. Ya, ha, maka itu akan jatuh pada hukum haram. Jadi hukumnya ya. Ha, selagi tidak lucah, sedekatanya baik, tidak biadab. Ini adalah fatwa lah ni ya, fatwa. Tak bercampur lelaki dengan perempuan, tidak menimbulkan fitnah. Ya. Tidak bercampur dengan lelaki dengan perempuan dalam keadaan yang tidak menimbulkan fitnah. Ya. Nah, maka hukumnya adalah ya, harus. Menyanyi untuk menimbulkan semangat jihad adalah harus juga. Ini adalah pendapat muzakarah fatwa Majlis Kebangsaan. Sebab tu sebenarnya tak ada masalah. Yang penting jangan sampai dia melanggarkan kita lah. Nak dengar muzik, dengar lagu, sama ada yang menyanyi tu lelaki-lelaki atau perempuan. Ya. Nah, perempuan juga khilaf suaranya. Ya, ada yang kata aurat, ada yang kata tidak. Tidak aurat. Ya. Ha. Jadi untuk kita di Malaysia ni banyak berpegang kepada suara perempuan tidak aurat lah. Ya, alamak kat Malaysia ni. Kerana itu, ya, tak ada masalah sebenarnya. Selagi dia tidak menghayalkan lah. Tidak menghayalkan, tidak melalaikan. Ini daripada pagi duduk pekup telinga ni. Ya, daripada pagi sampai ke malam. Duduk muzik banyak. Masa bila dia nak mengaji, masa bila dia nak butuh ilmu, masa bila itu habis masalah tu. Itu lalai lah. Ya. Ha, jangan sampai jadi najis. Dengar boleh, nak main muzik boleh. Ya, ha, cuma jangan sampai jadi najis, kata Zizan. Ya, ha, jangan sampai jadi najis. Jangan sampai dia melalaikan kita daripada melakukan solat, daripada kita ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Jangan. Sekali-sekali boleh. Ya, untuk menghiburkan hati. Dan penghibur terbaik iaitu ialah membaca Al-Quran. Penentang haji terbaik ialah dengan berzikir kepada Allah. Ya, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ya, ketahuilah bahawasanya dengan zikir kepada Allah itulah jiwa menjadi tenang. Dia beza ya. Tenang jiwa dengan lagu dengan tenang jiwa bila kita baca Quran, berzikir. Dia beza. Beza. Ya. Tenang lagu ni dia sekejap je. Dia sekejap je. Dia tak lama. Gitu-gitu jelah. Tapi bila tenang jiwa kita ni bila kita membaca Quran, bila kita berzikir, dia lain macam. Sampai kesudah tenang. Ya. Penghidupan pun akan tenang. Dengan lagu ni ketika tu jelah. Kan? Ha, ya, sebab tu jadi nak dengar boleh dengar. Tak ada masalah. Lagu-lagu yang baik sebagainya, nasyid ke apa ke ataupun tak sebarang lagu-lagulah untuk menghibur sebagainya, tak ada masalah. Ya, hukumnya harus.
Tetapi jangan sampai lalai. Sekali-sekala boleh, sikit-sikit boleh. Ya. Jangan lupa kehidupan kita tu kena diselangi dengan zikir-zikir kepada Allah dan juga diselangi dengan membaca Al-Quran. Ya, Quran jangan lupa baca. Sedikit selingan. Sebab aku telah semalam bincang tentang itulah antara perkara yang diharamkan, ya, yang ditegah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu antara lainnya mendengar ataupun mengupah, ya, mengupah seseorang perempuan itu menyanyi, upah menyanyi. Jadi memang, ya, ada banyak hadis, ya, sebenarnya yang mengharam akan akan muzik, ya, yang mengharam akan muzik. Banyak hadis. Tetapi, ya, ulama ni tengok pengharaman tersebut biasanya berkait dengan arak. Pengharaman muzik ada hadis Nabi, sebab hadis Nabi ni ada banyak, ya. Ada yang membenarkan, ada yang haram. Tapi yang haram ini banyaknya dia berkait dengan arak. Ya, haramnya itu kerana dia berkait dengan arak. Jadi kerana itulah bila kita boleh, ulama dia berpendapat bila boleh diasingkan antara muzik dengan arak, ya, maka muzik itu hukumnya menjadi harus. Sebab apa saja yang berkait dengan arak hukumnya menjadi haram. Kerana itulah ulama kata begitulah. Ya. Jadi kalau kita pergi dengan muzik di kelab malam ke apa ke, ya, hukumnya jadi haramlah, ya, kerana di situ ada arak. Dia dengar muzik-muzik, dengar lagu-lagu, ya, di kelab malam. Hukumnya jadi haram kerana di situ ada arak. Baik. Habis. InsyaAllah, sambung lagi hadis yang seterusnya. Sikit saja, pendek ya hadis ni. Ya, sempatlah kot sampai syuruk. Bab maja'a fil qira'ati fi salat subuh. Bab bacaan, ya, imam bagi sembahyang subuh. Adakah ia panjang atau pendek? Ketahuilah kiranya saudaraku, apalah hukumnya seorang jadi imam sembahyang subuh? Maka adakah ia membaca pada sembahyangnya dengan bacaan panjang atau pendek? Maka di sini ada hadis yang dikeluarkan Imam At-Tirmizi, katanya an Qutbah bin Malik qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri wan nahli basiqatin fil raka'atil ula. Daripada Qutbah bin Malik katanya telah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada semasa menjadi imam subuh membaca ia pada sembahyang subuhnya akan wan-nahli. Ya, wan-nahli basiqatin, iaitu membaca ia surah Qaf, iaitu surah yang ada dalamnya wan-nahli basiqatin. Wan-nahli basiqat, iaitu dibacanya pada rakaat pertama. Surah Qaf ini ayatnya sepanjang 45 ayat. Surah Qaf. Ya, panjang surat subuh. Bermula hadis Qutbah bin Malik ini hadis hasan lagi sahih. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya membaca ia pada sembahyang subuhnya dengan suratul Waqiah. Ada juga riwayat lain mengatakan baginda membaca surah Al-Waqiah. Surah Waqiah ini sepanjang ayatnya sepanjang 96 ayat. Dalam suku jam lah kalau baca ayat Al-Waqiah ni. Dia pendek-pendek sebenarnya. Ya. Tapi dalam 10 minit lah kot. Lebih kurang 10 minit lah. Al-Waqiah. Ya. Dan ada pula riwayat daripada Nabi SAW bahawasanya membaca semayang subuhnya daripada 60 ayat. Ya. Yang ini akan surah yang ada 60 ayat sampai 100 ayat. Dan juga diriwayatkan daripadanya bahawasanya membaca ia akan Idza Syamsu Kuwirat, surah At-Takwir. Yang ni pendek, ada 29 ayat. Jadi itulah dia, ya, antara beberapa hadis yang berkaitan dengan panjang bacaan Nabi dalam solat subuh. Jadi bacaan imam pada sembahyang subuh, ya, jadi hukumnya mengikut pandangan ulama. Mengikut pandangan ulama berpandukan kepada hadis yang di atas tadi itulah, ya, yang diamalkan oleh Imam Sufyan Al-Thawri, Ibnul Mubarak dan juga Imam Syafi'i rahimahullah.
Dan hasilnya yang masyhurnya dipanjangkan bacaan pada sembahyang subuh. Subuh ni maksudnya panjang, maksudnya panjang sikitlah. Ya, kerana orang lalai daripada tidur. Maka dengan bacaan panjang itu boleh jadi sempat orang-orang mendapatkan berjemaah dengannya. Ha, itu sebenarnya tujuan dia. Subuh ni orang payah nak bangun. Jadi mudah-mudahan dengan masa panjang sikit, kalau orang terlambat pun dia sempat lagi untuk berjemaah. Sebab tu juga kita qomat subuh ni, kan kadang tu tunggu lama sikit. Pun boleh juga. Ya, biasanya kalau jam ni 10 minit. Setengah tempat tu dia set 15 minit. Untuk subuh. Untuk subuh. Ya, jadi supaya apa, sempatlah kita datang untuk solat berjemaah. Tengok AJK-AJK pegawai-pegawai ya. Kan para ulama fikir macam mana cara supaya orang datang berjemaah. Ya, supaya datang berjemaah. Supaya tidak tergesa-gesa datang, supaya sempat datang. Ya. Untuk solat subuh berjemaah di surau dan juga di masjid. Ya, speaker dah menghadap rumah dah. Bila azan tu dah terkejutlah dengan azan tu, kuat tak kuatnya. Kan? Dia terkejut. Tapi lepas habis azan tu, boom balik. Tidak. Dia tak nak bangun. Dia tak nak bangun, mandi sekejap, kan, bercuci sekejap, sebagainya, kan, ambil ya, mengangkat hadas besar ada kecil ke, datang solat macam tak ada. Itulah ya. Jadi kita ni ya, dan Rasulullah sendiri pun tak jelas ya, amalan Islamnya syaraknya memanjangkan subuh supaya sempat berjemaah subuh. Kerana besar fadilatnya ya, sangat besar fadilatnya. Dan kata setengah ulama dipanjangkan tiap-tiap waktu. Dan kata setengah ada datang hadis masing-masing bacaan tiap-tiap waktunya. Kata setengah orang serba salah kami. Serba salah kami kerana ada hadis menyuruh panjangkan pada satu waktu dan pendekkan pada waktu itu juga. Maka dijawab oleh ulama, tidak serba salah ia di sini. Kerana mengikut ahwal, iaitu jikalau masa kesusahan ringkaskan dan masa kelapangan panjangkan. Itulah dia walhasilnya. Walhasilnya tengoklah kepada hal ehwal semasa, keadaan semasa jemaah. Kalau hari cuti, tak ada kerja, nak dipanjangkan, bolehlah dipanjangkan. Ya, panjangkan dengan kadar yang bersesuaian, ikut sunnah. Ya, contohnya surah Al-Qaf 45 ayat, surah Waqi'ah 45 ayat, itu tapi panjang tu. Ya, 10 minit diri lama tu. Kita letihlah tu. Ya. Tadi pun dengar apa? Sabih Rabbika A'la tadi pun, surah Al-A'la tadi pun, dan imam baca tadi pun. Itu anak itu normal. Subuh itu normal. Itu normal. Ya. Tapi itulah dia. Sebenarnya terpulang. Panjang atau pendek? Terpulang. Cuma subuh ni kebanyakannya panjang sedikit. Panjang sedikit. Tapi bila hari bekerja, orang bekerja, orang nak kejar solat subuh berjemaah. Ya, dan nak pergi kerja, yang tu imam kena pandai-pandailah. Imam kena pandai-pandai tengok keadaan. Kalau ramai datang sebab ya sebelum pergi kerja dia nak solat subuh dulu, dengan berpakaiannya, ramai yang berpakaian apa seluar dan sebagainya nak pergi kerja. Jadi imam kena pandailah, pendekkanlah sedikit ya, untuk memudahkan orang. Supaya orang tak lari daripada solat berjemaah. Jadi walhasilnya terpulanglah kepada imam untuk tengok ya akan jemaah di belakang. Ya. Cuma kemampuan kita kadang-kadang tu nak ikut apa yang Nabi tunjukkan sepenuhnya, memanglah kadang-kadang tu agak berat. Ya, kerana Rasulullah ni kadang-kadang dia baca agak panjang. Agak panjang. Kita bersederhanalah ikut kemampuan masing-masing insya-Allah. Jadi rasanya cukuplah dekat tu dulu. Ya, insya-Allah pertemuan yang akan datang, ya, kita akan tengok lagilah beberapa keadaan-keadaan yang lain atau beberapa bacaan-bacaan yang lain yang dibaca oleh Rasulullah dalam solat Zuhur, solat Asar, solat Maghrib dan juga solat Isyak. Kita tengok beberapa surah-surah yang Nabi baca. Ya.
Dan apakah yang perlu dibaca oleh oleh makmum di belakang imam? Dia katakan, baca hadis hadis tersebut insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Semoga antara lain dibaca hadis-hadis ini, mudah-mudahan kita tahu bahawasanya amalan kita itu ada datangnya daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bertambahlah yakin kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.